Sebelum kita memulai penelusuran hari ini di gedung ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Indigo Logic, sukses! Halo teman-teman Indigo Logic, balik lagi sama gue Mika. Gue Iwan. Saya Idrus. Kali ini kita lagi ada di salah satu gedung di daerah Bekasi. Gedung ini udah kosong dari tahun 90-an. Ini tau saya gimana, Mas? Jadi di sini beredar sebuah cerita, metafisik ya tanda kutip. Jadi orang tuh di sini sering ngelihat kayak ada anak-anak yang nangis atau bermain, terus ada bapak-bapak berbulu yang besar, ada mbak-mbak nggak make up, bukan lu, mbak-mbak nggak make up, ada juga cupa-cup cuman nggak begitu eksis ya tadi satu ya. Nah, gimana Mbak Mi? Kalau menurut Mbak Mi tuh ada apa sih yang dirasakan di sini tuh gimana dan gedungnya bagaimana dan ada tambahan apa? Kalau menurut gue di sini awal gue belum ngerasain apa-apa, tapi yang jelas panas. Bekasi. Iya. Terus di sini mitosnya sering terdengar suara aktivitas. Betul. Suara aktivitas kayak besi di tempat. Ah, ya kayak gitu. Dan maaf lu Mas Idrus, saya mau motong pembicaraan Mas Idrus. Jadi sempat di sini tuh ada terjadi tawuran. Ya. Di sini terjadi tawuran dan sampai ada yang luka-luka dan amit-amit jebang bayi ternyata pernah terjadi ada yang meninggal. Ya. Tapi meninggalnya bukan di sini ya? Iya, tapi di Kalimalang. Berarti kan kalau bangunan ini udah kosong lama, berarti tahu sendirilah. Kalian para penonton Indigo Logic tahu sendirilah kalau bangunan kosong sudah lama apa yang terjadi. Ya, maaf Mas Idrus saya potong. Gimana kalau menurut Mas Idrus apa yang ada di sini? Nyamuk selain nyamuk. Nyamuk apa yang ada di sini selain nyamuk? Iya. Kalau sebelum syuting kita mulai tadi gua udah mencoba untuk perjalanan astral projection lah ya. Bahasa kerennya seperti itu. Astral projection. Iya. Jadi memang di belakang sana itu pabrik, dulu bekas pabrik sepatu, dan rencananya itu di sini adalah gedung untuk stafnya, kantornya. Oh gitu. Jadi kalau dibilang tahun 90-an sih enggak ya, maksudnya ini sekitar tahun 2005. Kosongnya 2005. Jadi pada saat ini dibangun memang langsung bangkrut. Oh bangkrut. Tapi di sini juga ditempatin banyak parkir mobil. Jadi maaf kalau misalnya berisik. Suaranya ya. Berisik. Yeah. Suara masuk maaf bro. Yeah. Dan pernah disewakan untuk tempat hiburan. Tempat hiburan. Tempat hiburan nih di yang tadi awal kita mau coba ini apa opening. Opening itu. Karena banyak lalu-lalang kendaraan. Tapi nggak bertahan lama karena mungkin kurangnya aksesnya juga kurang bagus di tempat sini, jadinya ya sudah hiburannya udah selesai. Oh pantesan saya berasa kayak wah kenceng banget ini bang. Oh gitu. Enggak sih hiburan. Oh gitu hiburan. Nah selanjutnya tuh memang di sini tuh memang pohon dulu ini pohon-pohon besar. Jadi saya lihat, nah salah satu yang paling lama itu ada di sana. Oh, yang lama gede itu. Ini lama nih. Ini ya pokoknya yang dari dulu itu sekarang sisanya di. Gede banget ya. Enggak kata nama kamera enggak apa-apalah nanti. Enggak apa-apalah nanti. Syukur-syukur mau ambil silakan. Kalau bisa kita ambil kita ke sana nanti. Iya, nanti kita. Cuman ini ada prasasti bagus nih. Apa? Prasasti. Bukan. Apa?
Itu namanya eretan, Pak. Kenapa eretan bahasa itu? Pak, ya. Horor, Pak. Horor. Oh iya, ini horor. Adalah konten yang teramat sangat sungguh-sungguh horor, Pak. Ingat. Kita coba buat explore kali ya. Baik. Baik. Tapi kalau untuk di luar ini gimana? Ada eksistensi tanda kutip tuh? Ya, sebenarnya kalau eksistensi memang sudah ada, tapi kan paling besar eksistensi itu ada di dalam sih sebenarnya, nggak di sini sih. Lalu di pohon dua tersebut itu besar, eksistensinya besar sebenarnya. Tapi nanti kita coba satu persatu ya. Boleh dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. 20 ya, itu banyak banget. Wow, satu bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini Pak, tambahan ya. Kami katanya ada subscriber apa netizen? Oh iya, lupa, sampai lupa. Kita kedatangan netizen apa subscriber deh? Ya itulah pokoknya. Iya. Pokoknya dia mau merasakan apa yang kita rasakan di sini. Merasakan rasa kasih sayang yang tulus ya, aduh. Boleh kita panggil? Boleh. Nah. Kita sambit. Teletabis. Mana orangnya? Ya Allah, Teletabis. Mbak Kiki mana? Mbak Kiki mana? Monggo Mbak Kiki. Ayo, monggo bincang-bincang wawancara deh kayaknya. Gimana ini perasaannya mau penelusuran bareng kita? Sekarang sih masih biasa. Oh, masih biasa aja. Ya, masih baru. Luar biasa. Baru. Itu matanya hijau kenapa? Waduh, mata duitan. Tapi Bang Iki, kalau yang dilihat dari gedung ini gimana menurut pandangan Bang? Agak sengap. Karena mungkin gedung lama, kosong. Atau mungkin mau hujan. Positif bisa aja. Mm-hmm. Jadi Mbak Kiki mau mengikuti pelurusan? Penelusuran. Oh iya. Penelurusan. Penelusuran kita? Bercanda mulu. Mau ngikutin ya? Oke. Okay. Jadi nanti Mbak Kiki bisa ngikutin kita dari belakang kamera. Nanti kita, mungkin Mbak Kiki setelah selesai dari penelurusan, akan menceritakan. Iya, kita tanya lagi gimana perasaannya. Rasanya. Rasanya. Bukan perasaannya ya? Iya, perasaannya udah bulannya ya. Terima kasih Mbak Kiki. Gitu doang, kata dia. Gitu doang, udah, ya, yaudah pulang deh gua gitu. Maho jangan di sini. Oh iya. Ya, monggo Mbak. Kita naik kereta. Ayo Mbak Mi, kelamaan di sini, maksud di sini mulu. Ya udah deh, boleh kita langsung explore aja yuk. Yuk. Kita lihat eksistensinya di sini ada apa yuk. Kita lagi di lantai berapa? Satu. Lantai satu, lantai dua? Lantai dua. Lantai dua. Ya seperti ada yang kita ini udaranya dingin karena terbuka semua. Terus emang karena pak kosong dan ini gambar ini. Ada gambar seperti ini yang bikin kita kaget sebenarnya. Nah kalau Mbak Mi apa yang dirasain? Belum sih, cuma adem aja, lebih adem dari di bawah. Iya sih. Anginnya banyak, enak. Oh, Mas Idrus. Menurut Mas Idrus tuh apa yang ada di sini? Darmanya. Hah? Ya. Jadi di sini belum bisa untuk apa namanya? Mencoba untuk menyatukan satu energi ya tempat sini. Belum. Belum ya. Tapi kalau untuk sosok di sini yang sering menampakkan sosok anak kecil. Nah, itu dari sini. Ya, yeah. Dari kamar mandi ini. Ting. Ya, yeah, ting. Ya, yeah. Ya, yeah, dengar gua tadi. Ting. Gua dengar suara itu. Gua dengar suara besi. Besi. Bukan besi ya. Kayak mainan batu. Dia suka di sini
dia suka di sini, lalu sering menampakkan di sana. Jadi kadang ya, ada beberapa orang-orang yang memang suka tinggal di sini itu konon katanya sering melihat seperti itu ya, kayak gitu. Tapi sini emang sudah, tapi saya belum terlalu ini banget sih, belum terlalu ada yang apa gimana banget gitu ya, gimana banget lah, baru itu dulu masuk ke sana. Oke, karena emang ini spot-spotnya emang luas banget, luas banget. Cuma tadi anak kecil tadi itu pada saat kita nyamperin dia langsung lari. Sebenarnya dia nggak ada niat ganggu, atau kita juga nggak ada niat ganggu apa apa sih, kita cuman berkunjung silaturahmi. Oh ya, intinya mah kita hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan lagi saya coba tadi sebentar sih mencoba untuk flashback, pernah ada ojek online ya, saya nggak mau sebutan lah, pokoknya ojek online ada yang meminta diantarkan sampai sini. Wah, tetap perempuan ya, perempuan, tapi setelah itu ditunggu sama abangnya, dia nggak keluar-keluar. Tapi menurut penglihatan abangnya itu katanya ini sebagai gedung kantor aja seperti itu. Jadi masih aktif gitu, masih aktif, enggak seperti itu. Berarti benar ya kata warga yang kayak terdengar aktivitas. Iya. Yeah. Iya. Jangan dihiraukan, Pak. Ini kita masih di lantai 2. Kita ubek-ubek. Ada suara ini, Mas. Udah, ada suara. Memang ini kan agak berseberangan dengan jalan apa jalanan ya, jalan emang tuh aktif gitu, tapi kita kuping masih bisa untuk membedakan gitu ya, walaupun bising tapi kita masih bisa membedakan di dalam suatu ruangan tersebut seperti itu ya. Suaranya beda sih ya, seperti ada orang lagi apa namanya, iya, gesek ini nih, gesekin lantai dari sebelah sana tadi. Kelawar. Bukan kelawar. Nah, sini tadi. Jadi tadi gini, nggak tahu aku ngeliat ini loh. Mas Lut, jadi tadi gue kenapa ngejar ke sini? Karena ada yang jalan, ting-ting gitu, habis itu lari ke sini, gue nggak tahu kemana, nggak tahu ada atas tangga, gue nggak tahu. Merinding kan kami tadi? Merinding. Dan di sini memang awalnya agak-agak anyep, nggak terlalu ini banget ya. Maksudnya anyep itu anyep. Karena mungkin apa sih? Lembab dan memang kotor ya. Ini kita penasaran, daripada kita ke atas dulu, gue jujur penasaran sama yang kamar mandi dua itu. Jadi, oke. Okay. Ini apa sih bawah? Coba lihat deh, Mas. Oke, buat lift kayaknya. Iya, oke, buat lift. Oke. Kita sudah ada satu apa namanya interaksi ya sebenarnya. Dan sebenarnya kita nggak ada rasa untuk ingin menantang mereka dan apapun tuh nggak ada. Cuma memang sifat dari jin tersebut itu bila mana ada manusia itu merasa semacam kayak gangguan gitu, ancaman sih tidak, kayak gangguan
teman-teman merasakan nggak ada kayak suatu tekanan banget ya? Iya. Ini tekanan nih, ini tekanan itu ada di lantai berapa nih? 3. Nanti kita ke sana, kita pengen tahu kan. Sebentar, sebelumnya Mbak Mi kenapa? Kok diem aja? Gue pusing. Gue merinding lu. Iya. Tumen-tumenan gue merinding. Tumen-tumenan, biasanya gue gak pernah merinding. Padahal panas, kalau dingin mungkin ya kan, panas. Mas, tadi salah satu di belakang nih ada yang ditipu. Itu mana? Itu batunya ada. Nengok, nengok. Iya. Okay. Apa bocah kecil ya? Oke. Okay. Iya. Jadi salah satu dari tim dari Indigo Logic yang ada di belakang pada saat kita menjelaskan itu dilempar. Maaf. Batunya emang mantap. Ini yang saya katakan, mereka itu merasa terganggu. Sebenarnya kita nggak ganggu. Kita nggak ganggu dan kita nggak coba untuk mengganggu juga gitu. Tapi kalau itulah sifatnya jin ya. Jin itu kan supaya kita takut, supaya kita apa namanya was-was, keimanan kita turun seperti itu. Ya Mas Iwan. Ada memang yang nengok-nengok di kamar mandi, nanti saya kejar. Jangan, kasihan Pak. Kasihan, mereka cuma kepo. Ya. Kepo, apaan sih ini Cin? Infotainment kah? Iya. Kalau gue pusing kan. Oh iya maaf. Jadi Mbak Mi, gimana nih? Mau tetap di sini? Apa mau lihat kamar mandi yang di sana? Lihat kamar mandi? Mau lihat kamar mandi? Boleh. Wah, gue sebenarnya nggak mau. Ada yang nyebrang lagi ke sana. Ada yang jalan lagi, sep, gitu. Oke. Lu mau kamar mandi? Oke, yuk, kita ke kamar mandi. Oh, ini pojok. Mas, mau masuk gak? Lu mau masuk gak? Lu mau masuk gak? Masuk gak? Ya. Cuma saya mendengar suatu desisan ular kayak ada ular gitu saya mau malam. Takutnya ular beneran. Iya. Takutnya ular beneran lah, mending jangan di sini kali. Apa di lantai sepatu atau gimana? Ini pojoknya ya? Bener gak sih? Tapi tangan gue panas sih. Gue gak mau megang apa-apa. Jelasinnya tadi itu di sini aja nggak jelasin ya. Memang ada sosok perempuan tadi di situ. Iya, pojokan ya. Itu sosok perempuan. Tapi memang dia nggak terlalu tidak terlalu eksis. Maksud saya tuh. Ya hanya apa ya perempuan yang ya biasa-biasa aja. Ada apa lagi sih? Nah. Ada apa lagi sih? Iya, karena di atas ini tuh energinya kuat di atas ini. Maksudnya sampai dia menekan itu tekanannya tuh benar-benar dahsyat. Dan memang nih tadi yang kamar mandi pertama kali itu ada ya makhluk nih memang ini yang lagi ini lagi. Jadi pengen tahu tapi takut-takutan ya. Pengen tahu tapi agak takut. Ya biar lucu. Kita lucu. Naik ke atas ya. Okay. Next level. Next. Kita naik ke atas. Yuk. Oke, gue mulai pusing di sini.
Gak boleh dong. Pasti belum tahu. Pasti aja. Pasti. Ini kita lagi di lantai 3. Gue mulai makin terus mulai emosi, kepancing emosinya. Gue nggak tahu kenapa. Gue pusing, gue mual, udah mulai mual nih. Gue nggak tahu kenapa. Lu sesek ya? Emang bener kata Mas Idrus ya? Jadi yang membuat tadi kita di bawah itu sesek, semacam kayak suatu benda padat tuh berkumpul ya. Sebenarnya yang dibicarakan atau keterangan dari Mas Iwan tadi, sosok bapak-bapak berbulu itu memang energinya ada di sini. Ya, tapi kita mau coba untuk detek nih. Kita belum detek nih. Nanti kita coba untuk nanti keliling sedikit, mulai sampai nanti sana gitu, seperti itu. Nanti aja. Kita coba explore dulu. Ya. Cari titik yang paling sumber energinya dari mana sih gitu. Oke. Baik. Yuk. Jangan emosi, Pak. Sabar. Harus sabar. Sama aku tuh harus bahagia. Baru datang sini nih. Terus gue nggak tahu deh gue halo atau gimana. Di lantai 2 tadi gue ngeliat ada cewek pakai baju merah. Tapi gue nggak tahu sih itu halo atau bukan. Sekarang dia ada yang nggak datang. Ada. Coba kita foto ya. Boleh. Mana di sana? Bisa difoto. Bisa. Bisa difoto. Tolong kamera. Itu energi yang dari sini. Ini yang tadi yang saya bilang, yang tadi saya jelaskan itu energi besar itu ada di sini. Ini energi besar. Kalau perempuan yang tadi dilihat sama Miska di sini, kamar mandi ini. Ya. Yeah. Kita mau coba ke sana. Boleh. Tapi gini, Mas. Saya mau coba untuk pantek dia dulu biar nggak kemana-mana ya. Nggak, kalau misalnya terlalu bahaya juga, kan kasihan kita juga ya, Mas. Ya, nggak apa-apa. Biar kalau kita mau itu, semuanya. Ayo, boleh. Apa-apa. Bismillah ya. Bismillah. Ya, tadi ada motor racing, maaf. Motor racing, maaf. On. Explore sekalian. Kita explore sekalian nggak apa-apa gitu. Karena saya mau coba untuk biar teman-teman tuh merasain aja dulu. Yeah. Walaupun ramai seperti ini gitu, kita seperti ini biar ngerasain aja. Soalnya dari tadi gue rasain cuma baru sesek aja sih. Yeah. Dan memang kan tadi di bawah itu, saya mendengar ternyata saya pikir hanya saya saja yang mendengar ada suara jalan di atas nih sekarang kita apa namanya sekarang kita ada di sini itu ada suara orang jalan ternyata iya, tadi saya juga dengar ada jalan. Kamu dengar ya? Iya. Aku juga dengar. Enggak, saya pikir saya doang gitu, makanya tadi saya belum ngomong dulu. Mata gue panas bukan karena LED ya, bukan. Tapi ini di bawah tuh adem ya, adem banget, tapi kok di sini panas banget sih. Karena di sini memang yang kemarin sebelum apa namanya kita survei itu di sini ya, itu di sini. Ah, hilang.
gue bilang jangan center. Senang kalau dia mau besar. Rambutnya doang kelihatan. Ya kita coba soalnya. Jangan dihiraukan lah itu. Yang mbak-mbak ini pandangan itu agak ngeri juga sih. Berani. Yang mbak-mbak. Tadi gue lihat merah. Apa saya harus berdiskusi? Berdiskusi apa nih? Jalan-jalan lo. Jalan-jalan lo. Tadi gergetan. Saya dari tadi sebenarnya gergetan. Jangan coli. Gergetan sama yang gergetan sama yang lantai 1, lantai 2, dan terus yang ingat Abah bilang gimana? Oh iya. Boleh coli. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah juga. Siap. Ayo, kita kesana yuk. Yuk. Gerak dikit tadi boleh gerak, tadi lewat gerak dikit. Sana dia gerak. Ini gerak dikit. Tadi di sini yang ini nih. Oh, ini tangga. Ini dampak efek kena yang tadi saya jelaskan. Wah gila, Alex sumpah. Makanya tadi kalau nggak saya bukan saya untuk mencoba untuk melakukan perlawanan ya, karena memang energinya dia itu mencoba untuk menggeser kita. Iya seperti itu. Tadi kameraku hanya merasa mereka itu benar-benar terusik.
Sebenarnya kita nggak mau usik, kita nggak mau kan dari awal kita bilang kita di sini hanya menangis tuh melihat makhluk-makhluk ciptaannya Allah. Udah selesai seperti itu. Ini yang benar parah ya energinya. Ya. Tadi enakan banget. Masuk enak sekarang ya. Awalnya ya. Benar, gue baru mau ngomong tadi lu muntah, gue mau juga setelah lu diikutin kamu sekarang enak. Parah dong, agak berat banget tadi pas kesini tuh berat. Pas kesini tuh berat, kalau nggak diiningin tuh insya Allah, takutnya ada yang kena. Iya, gua kena. Jadi lu kena energi aja sih sedikit. Alhamdulillah nggak apa-apa, insya Allah. Duh, gue enak air. Jadi maaf ya. Saya kotor. Gak apa-apa tadi. Beratnya berat, lebih berat itu mantan lah. Berarti dosa lu. Wah. Ini mah bukan masuk angin. Capean mungkin. Baru perjalanan astral. Enjoy. Ini mulai lebih parah. Terus kenapa tadi mas? Iya, tadi kan rencananya kan kita mau coba untuk gue mau coba untuk ini apa Miska sama Iwan tuh biar ngerasain lah energi yang memang dari lantai bawah tadi itu kita merasa kayak ditekan gitu kan, dan coba tadi pada saat kita penjelasan di sana pada saat lo lagi coba berjalan, nah gue coba untuk kunci makhluk yang tadi gue jelasin itu kan, cuman memang dia itu memang ngelepas dari kuncian gue. Nah, melepas dari kuncian gue, dia besarin energinya dia. Nah, gue kan takutnya dari teman-teman krunya ini kan takut kena gitu. Kenapa dalam arti apa itu? Yang jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan ya. Maksud gue tuh sampai kemasukan dan lain-lain itu kan. Karena ini bahaya. Iya, tadi jujur aja ini bahaya. Nah, kan tadi gue bilang energi yang paling besar tuh di sini. Oh, berarti tadi itu benar-benar bahaya ya sampai Mbak Mi juga ngerasain apa? Mual, muntah, pusing. Iya, dan gue juga nyeseknya parah, mual juga parah. Iya. Gue ada yang lihat, ada yang jalan tadi. Beda lagi ya? Panas lagi ya sih? Enggak sih. Panas apa? Karena pengen mendung? Enggak sih. Mungkin kali. Pengen mendung, pengen hujan? Enggak, tadi gua ngeliat sekelebat bayangan aja orang jalan. Hitam. Biasa lah. Itu yang ada di pohon sana tuh. Jadi lu mau penasaran yang di pohon, Pak? Iya. Dan tadi kan gua sempat ada penyerangan tuh. Sebenernya gua gak mau nyerang gitu. Cuman karena gua pikir ini bahaya. Karena kan gue bisa membedakan gitu, maksudnya kalau tempat-tempat lain kan waktu itu kan memang masih bisa kita handle lah ya, tapi di sini memang rada-rada barbar gitu, barbar lah. Barbarnya karena apa ya dia? Padahal kan ini kan tertutup ya, berarti ruangan. Ya. Karena memang yang lebih eksis itu ya ruangan seperti inilah. Karena banyak sih, sebenarnya banyak. Yang kecil-kecil ya. Mesti biasa yang tadi lewat. Wah, ekstras ya? Ekstras. Berarti kalau kesimpulan Mas Idrus dari sampai saat ini, energi yang paling besar itu makhluk yang mana? Yang dari kita cerita di awal. Yang tadi bapak-bapak berbulu. Ah iya, betul. Terus perempuan berjubah merah, ranger merah, ya, sebenarnya masih banyak lagi sih anak kecil itu iseng tuh sebenarnya. Tadi gua kaki gua di colek gitu kan, terus kabur gitu.
ya iseng lah dikit-dikit lah, tapi gak apa-apa sih, seru aja. Karena gue tadi sempat diserang kan, akhirnya gue serang lagi. Akhirnya pada kabur. Kabur. Sepi deh. Bang jahat. Pulang kita. Nggak pulang. Mbak Mi jadi mau explore di lantai berikutnya apa kita mau mencoba ke yang pohon yang ada belakang. Di belakang itu? Menurut lo gimana mas? Ya nanti pohon yang di belakang aja ya. Soalnya sini udah sepi ya? Udah sepi dong. Sepi. Udah jangan pada tutup. Aduh bang, bubar nih gelar. Emang sepi deh. Kosong. Iya. Yes. Ya udah, oke deh kita ke belakang yuk. Ya, oke. Masih Drus. Sekarang kita lagi ada di spot pohon nih. Kita nggak bisa ke sana ya. Sini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sini aja lah. Benar, kok sama lah. Mewakili. Mewakili dari spot pohon tersebut yang pertama kali gue sebutin itu. Ya, jadi kalau tadi sebelumnya kan udah gue jelasin pembangunan ini tuh sebenarnya dari tahun 2005. Oh, ya, berarti bukan 90-an ya, gue sama ya. 2005, karena kan banyak informasi yang simpang siur gitu. Sebenarnya ada yang mengatakan itu. Cuman kalau untuk pabriknya itu duluan memang ya, pabrik itu duluan, jadi bekas pabrik sepatu yang bermerek ya, dan memang bangkrut pada saat di tahun 2005 tersebut. Jadi bangunan ini selesai sama tuh bangkrut tuh. Oh, bangkrut semua. Om, aku nggak diajak. Astagfirullahaladzim, maaf. Ayo silakan. Kita lagi konser, Pak. Konser. Mama enggak diajak jahat. Bocil, sini bocil. Amin, amin. Oh, bukan ya? Aku marah. Kita panggilin. Kita panggilnya. Kita sambit. Oke, lanjut kita. Kita pulang enggak diajak jahat, tapi gua celaka truk. Kita aja kita. Tapi udah enak kan? Enggak sih. Dari yang kan. Dari pohon. Oh, dari pohon. Iya. Oh, jadi memang makhluk-makhluk astral yang di situ banyak sebenarnya. Oh, gitu. Kan sebelumnya udah saya jelaskan ya. Ini tuh gedung ini pun sebenarnya dari pohon. Ini pohon semua nih, pohon besar-besar nih. Pohon yang kayak di belakang kita ini. Iya. Pohon besar-besar karena barusan saya coba untuk telaah dulu ya, maksudnya dulunya apa sih gitu. Walaupun saya enggak belum nanya-nanya lah sama orang-orang sekitar sini kan. Tapi saya coba untuk flashback, dulunya ini pohon yang memang lahan mau dikosongkan, mau dibangun gitu. Oh. Muntah mungkin gara-gara dibangun ini makhluknya nggak terima atau gimana. Ya seperti itulah, sifat jin itu kan menyesatkan. Itu kita tadi tuh, aku, Mbak Mi. Baru gue mau nanya. Oh iya, silahkan. Gitu, monggo. Gimana? Itu gue sebenarnya kok kenapa gitu, gue sama Mas Iwan kok tiba-tiba muntah, terus tiba-tiba merasa ketekan dan lain-lain. Ya, yeah. Yang tadi saya jelaskan dari pas pertama sebenarnya kan kita mau opening sebelah sana, cuman kan nggak jadi ya. Terus akhirnya openingnya sebelah sana, geseran dikit gitu ya. Nah, pas masuk spot pertama atau bukan spot pertama, jadi lantai kedua sebenarnya ya. Karena ini kan yang pertama nih. Ini yang pertama. Nah, lantai kedua. Itu pada saat kita mencoba untuk eksplorasi beberapa tempat itu kan ada anak kecil ya. Nah, kita tekanan itu dari makhluk yang lu kasih info ke gua tadi. Oh, bapak berbulu. Iya, berbulu domba. Waduh. Sama ya. Gua juga tadi muntah karena itu. Iya, lu kan pertama emang mungkin dia capek kan. Ya. Perjalanan jauh, ya kan? Perjalanan jauh, ya. Stres pula, ya kan? Tadi di Macica. Macet. Ya Allah, Macica. Macica-cin. Bareng. Lu kaki gua sakit. Nah, akhirnya kondisi fisik lu kan tadi memang agak lemah, ya kan? Nah, energi itu terus menekan tuh sama energi kita. Begitu pemirsa. Jadinya, pas kita coba untuk lantai ketiga itu, yang tadi gue jelasin, gue kunci
Lu nyumbu kentang itu? Iya. Iya. Kok mungkin ada yang masak kentang kali? Kalau kentang itu identik dengan anak kecil. Bukan. Usir anak kecil. Apa dong? Iya. Oh gitu. Oh iya. Ini wangi kentang ini adalah bapak-bapak berbulu ini. Iya. Oke. Okay. Karena tadi kan gua coba untuk kita tadi mencoba untuk ngejelasin dia kan. Nah, terus gua coba untuk iniin dia, gua pagar dia, gua kunci dia itu supaya tujuan gua biar lu ngerasain apa yang tadi lu bikin. Nyesek. Apa namanya? Lu nyesek dan sebagainya gitu. Nah, cuman pada saat gua kunci di dalam tadi jalan kita nyamperin itu, dia lepas kunciannya. Nah, energi itu memang besar sih dia. Nah, pas lepas kunciannya, dia coba untuk nyerang kita tuh. Nah, gue berantisipasi gitu, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dari pertama lupa mulu. Jadi dari tadi tuh kita dari lupa dia, ya Allah. Ada netizen, satu netizen nih yang ngikutin kita terus. Siapa? Kita panggilnya aja ya. Kita tanya sama dia ya, gimana rasanya ngikutin kita ya. Kita panggilnya. Sambit, sambut. Bisa naik gak Bu? Ini konser loh. Ya Allah ya Robi. Eh ya Allah, ya Allah. Baru. Ya Allah, untung gak jatuh. Salatullah. Kan gak salah kan? Oh iya. Iya. Bu kan jadinya. Bukan main. Gimana Kak rasanya ngikutin kita? Beneran. Beneran. Kita kali gitu. Rasanya tadi ya kalau menurut aku sih cuman agak-agak ngap. Jujur mual. Ya, jujur. Ini kita enggak ada settingan loh. Iya, ya. Mual. Mual sedikit tapi enggak terlalu sampai nekot, enggak masih kategori normal. Normal. Biasa. Dan memang dari akunya juga enggak ada interaksi. Oh nggak ngeliat penampakan apa segala macam. Tapi merasa. Oh merasa. Merasa oh, banget. Jadi tadi foto-foto gitu. Oh iya dapat sih. Dapat. Nanti kita minta ya. Nanti kita minta boleh ya. Di pohon gitu deh. Orang tuh. Bukan. Oh bukan. Orang-orang. Dagang kopi di dalam Pak. Cuman tadi pada saat kita nggak on cam nih, makan tadi kan. Melihat sesuatu nggak pada saat mengejar makhluk-makhluk itu. Lihat nggak ngerasa ini ya? Ngerasain ini. Ngerasain banget. Ini banget tadi. Ini sih besar ya? Banget. Oke. Okay. Overall sih. Oke. Okay. Overall literally witches. Jadi apa Pak? Ya begitu deh. Jadi kita settingan atau bukan nih? Oh no setting. Yo. Kaling-kaling. Nanti kalau ada yang bilang settingan lagi ikut kita aja. Boleh. Ikutin bareng gue juga, oke? Okay? Yeah. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kakak, sama adikku, tante. Dan tadi setelah kita melakukan break untuk backup file, kita lanjut ke lantai 4. Sekarang posisi lantai 4. Sekarang kita lagi di lantai 4. Iya bener ya? Yang lu rasain apa, Mbak Bi? Rasain tadi pas naik, lu ngeliat ada yang ngintip. Cuma gak tahu mungkin halu atau gimana, gua gak tahu. Enggak. Oh enggak? Enggak halu. Kalau gua sih masih anyep ya, lembab. Gak tahu ya, anyep aja ya? Anyep, iya anyep. Anyep. Nah. Bukan lembab sih, tapi kayak anyep. Dan tadi sempat ada bau-bau kentang. Terus udah gitu, gak tau nih masih bersedang apa, tapi yang gue rasain nih ada angin-angin dikit, tipis, buat tiba-tiba dingin. Iya. Hah? Iya. Ini gue gak tau ada apa tapi di sini. Tapi anyep anginnya. Iya. Kita kesana yuk. Kita coba tes yuk. Ada apa ya? Masih terus gimana? Ya tadi kan gue coba untuk, apa namanya, karena tadi awal kan emang udah pada bubar. Jadi gue coba panggilin lagi. Ya pelan-pelan sih, tapi tadi ada yang ngumpet dan nengok begitu di sini nih. Gue ngeliat pertama di sini, lalu di sini. Begitu. Tapi ada satu makhluk yang gue kunci di sini. Ini yang tadi
nggak hanya gue sih yang melihat, nggak hanya saya melihat, tapi ada dari tim dari Indigo Logic. Jadi siluet kepala tapi badan setengah. Itu memang pas kita break tadi, pas break tadi itu gue kayak semacam penasaran gitu, kok dia bolak-balik mundar-mandir tadi, terus nggak dapet. Akhirnya setelah tadi gue panggil, dapet juga akhirnya. Ini bikin kita tuh kayak orang yang bener-bener awal itu ya, gue bikin emosi nih. Jadi sosoknya apa? Ini hitam aja, hitam nih, tengah kepala botak. Oh, nanti ada di cuplikannya mungkin ya. Maksudnya? Panas dong. Panas. Emang panas. Coba, Man. Coba, Man. Coba, Man. Sebelum mereka sini, ini gue sakit. Wah, ini. Ya. Betul. Betul, Man. Masukin ke surat. Ini tuh... Ah, ini puzzle. Gue gak mau. Udah. Boleh skip gak? Korban. Yes. Gue nggak mau terusin ya. Tuh. Kasian sebenarnya gitu, maksudnya kasian. Korin. Yes. Korin itu. Dan sebelum waktu itu kita penelusuran malam ini, kan kita survei dulu tuh. Kita survei dulu. Dan gue sama teman-teman kan waktu itu kita mencoba untuk ada interaksi lah ya. Dan akhirnya ada mata ya, mata merah, dan memang ya benar dengan mitos ada orang apa perempuan pakai baju merah, terus apa namanya bawa bulu tersebut ternyata ada. Ini masih ada nggak? Masih. Kalau netizen kita rasa banget. Oh, sampai. boleh. Siap. Bagi Ki, gua coba rasain ya. Boleh sini. Ayo, saya keluar dulu. Saya coba rasain. Mana entah dulu. Mau buru-buru aja mau kondangan ya. Jadi seperti itu ya. Inilah makhluk yang coba tadi buat kita tuh kayak orang apa namanya? Dibikin kayak satu ini pada saat tadi gua jelasin di lantai berapa tadi ya? Dua. Lantai 3 ya? 3. Lantai 3? Lantai 3. Lantai 3 ya? Lantai 2. Yang pertama ya pokoknya. Oh, yang pertama lah tadi lah itu. Yang ketiga. Iya, pas gua pas ngejelasin sebelum kita break itu. Dilewat. Kayak enggak punya dosa. Udah. Ya udahlah, inilah akhirnya gua tangkap juga. Kepancing juga lah tadi perasaan semua gua. Oke, kita lanjut. Lanjut spot yang. Masih. Nah. Ya. Kita udah di lantai 4 nih. Kita empat ya? Itulah pokoknya ya. Oh, gua empat ya. Tadi setelah kita ngerasain makhluk yang ada di pojok sana,
menurut lo kita eksplor lagi daerah sini atau naik ke atas? Naik ke atas aja. Naik ke atas aja. Lantai mana tuh? Seperti itu. Jadi gimana nih? Kakek? Ya kita ke lantai 5 aja. Boleh. Kita lima nanti terakhir baru kita Titanic lagi. Jadi ini kita lagi di lantai 5. Lantai terakhir. Dan atas. Jujur gua agak pusing sedikit. Mual, tapi insyaallah enggak ada apa-apa ya. Lu apa yang lu rasain? Gua rasain agak sedikit beda dari yang di bawah aja sih, yang lantai pertama gua belum tahu. Bedanya karena ini lebih tinggi. Ngap. Masih terus? Ada dua sosok. Barusan tadi saya lihat secara tidak sengaja. Dari sebelah sana sosok perempuan dan laki-laki itu laki-laki tua kan? Entah mungkin dia itu kayak semacam apa ya, dulunya bekas kayak jawara, dulunya itu kayak bekas jawara ada yang gerak ya? Iya, ada yang jalan nyeret. Enggak, ini tadi. Oh iya, bekas jawara. Jadinya dia memang jawara daerah sini gitu. Dan ini mungkin Kodamnya seperti itu. Udah ngomporin? Kodam yang dilepas gitu, kemarin. Ada jalan? Yes, betul. Ada jalan. Nah, di sini lumayan ya. Di sini lumayan tensinya, tapi ya karena gue coba tadi untuk pemanggilan ya, iya. Maksudnya biar ada lu ngerasain biar ada sesuatu yang lebih ini lagi, karena lu naik atas tadi tuh lu nyium bau menyan nggak? Iya. Mungkin juga gitu, maksudnya gini. Mungkin kan mitosnya kan konon katanya. Konon katanya gitu. Ada semacam ramek di suatu ruangan, besi-besi seperti itu. Kalau gue sih logikanya mungkin gitu ya, mungkin truk-truk yang biasa ngelas tadi bunyinya gitu. Itu mungkin gitu, karena gue kepikiran gitu maksudnya. Tapi kalau bunyi ting kayak benda di apa namanya, benda dipukul begitu, iya tadi sekali doang ya. Sekali doang gitu. Dan salah satu teman kita kan sekarang jadi namanya dimundur gitu. Kok gue nggak tahu hal atau enggak ya, tadi gue di sana kok nggak cahaya biru. Nah itu yang tadi gue bilang, ini kakek-kakek yang gue apa ya, dulunya tuh kas jawara sini lah, ini khodam jawara orang-orang sini seperti itu. Jadi biar itu energinya dia gitu. Mau ke situ? Boleh. Gue mau coba untuk komunikasi dulu sama dia. Kita mau coba apa sih namanya? Gue mau coba untuk komunikasi, merasakan energinya aja dulu. Thank you.
45 cm. Ini ya, karena gini ya, posisi kan kita habis naik dari bawah ke atas, lalu lu masuk di tempat ini tuh kayak masuk ke tempat 3 dimensi seperti itu, mungkin ya positif aja. Ya, secara logikanya karena lu capek gitu, maksudnya lu naik tangga dari lantai 1 sampai ke lantai 5. Gue kayak ingat kalian kayak pernah yang gue rasain itu di Jak. Bukan di Jak. Oh, Pacu. Oh gitu. Nggak tahu. Tapi gue ngerasain kayak gue nyium baunya. Tadi di situ. Nih. Tadi pas juga Mbak juga ngerasain Pacu. Di sini nih. Makanya tadi kan dia mau keluar. Pas tadi tangga ini di tengah-tengah. Dia mau keluar, cuman gue tahan lah di situ. Ada ada di situ. Soalnya tadi iya, enggak tahu gua kenal banget sih baunya segala macam. Karena kalau gua lebih yang agak ke juara ini. Tapi tadi kan gua udah dialog setelah gua coba tadi diskusi. Kalau dia tuh jadi gini. Kenapa bahasa gini ya? Bahasa lebih simpel ini gua jelasin. Kenapa ente tadi ngusir nih gitu. Kenapa ente tadi ngusir? Terus ente balikin lagi gitu. Ya, cuma tadi kan udah gue jelasin. Saya kesini niatnya baik. Saya niatnya tidak mau mengganggu dan saya tidak untuk menantang. Gitu. Saya tidak menantang sama sekali. Jadi, cuman karena ada suatu hal artinya yang tadi di bawah, saya jelasin yang tadi di bawah itu mencoba untuk nyerang saya. Ya saya kembali gitu, maksudnya seperti itu. Tapi ya sudah lah, kata dia. Ya sudah lah, yang penting nanti udah mau ngejelasin, jelasin aja. Karena dia gak mau di publis. Publis. Takutnya gini, mohon maaf. Takutnya dari ada keturunan itu nonton. Tapi kenceng loh ini. Oh iya. Kenceng banget, kayak pusing banget sih. Kenceng. Oke, Mas Idrus. Ya lemes banget. Lumpai banget sih lu. Lumes banget. Asli semangat dong. Kan? Udah ngeliat penampakan, udah mendapatkan fenomena. Masa lemes? Lemesnya terakhir kita dapet Cupacup. Seperti lagi. Biasa. Pantesan pas gua ke lantai 5. Ke lantai 2 sih tadi? 4. Lantai, 5 ya? Lantai 5, lantai terakhir yang kita naikin. Kok kayak ada yang biasa ketemu. Wah oh, itu langsung gak aneh. Bener ternyata tebak-tebakannya bener Cupacup. Iya, tadi gue sempet nanya sama lo juga ya, Mas, iya. Di sini tuh ada Cupacup gue sih gitu. Dan kan. Dan semoga dapet ya di kamera gue. Dapet di kamera. Kita recap deh semuanya ya. Boleh. Recap. Tadi yang lo rasain apa? Ya pusing, mual seperti biasa sampai jackpot berapa kali tapi susah. Yang di lantai ketiga itu yang lebih ekstrim sih. Yang ada bawa-bawa berbulu. Iya. Itu yang lebih ekstrim sampai arus Mas Idrus emosi. Pancing ya. Iya, kepancing sama ada Bamba ya. Bamba bergaun merah. Iya, dan gua melihat dan gaun putih di kamar mandi begitu-begitu tuh, Mbak. Ya, dia enggak punya tulang apa begitu. Wah, tengok gini. Iya. Kalau Mbak Mi? Gua sama sih. Setiap gua bingung deh. Setiap lu muntah, mual, kok abis itunya gua gitu. Kenapa? Tanya dong. Kenapa masih terus? Ya itu, karena kan memang pada saat kita satu frekuensi itu kita berbenturan bareng. Oh iya. Ini bukan sugesti karena pengen muntah gitu, bukan. Dan waktu pada saat kita di Jawa Barat kemarin kan ada di apa namanya di kolom komentar itu yang bertanya, kok gue pada saat nonton gue merasakan mual juga, gue pusing, gue kayak orang tertekan gitu. Nah, ini yang mau gue jelaskan di sini adalah gini loh. Jadi pada saat penelusuran tersebut ada suatu energi itu bisa sampai Ogil gitu. Penonton tersebut gitu. Bisa ya? Bisa sampai. Saking besarnya energi itu. Saking besarnya energi tersebut. Makanya kalau yang biasa-biasa itu ya udahlah. Berarti tidak ada yang bisa dipatahkan ya, seperti cerita dari masyarakat sekitar, bapak-bapak berbulu, mbak-mbak dan anak kecil itu ada di sini. Tapi satu.
apa yang itu? Bisa dipatahin. Benar tadi kata Mas Idrus. Logikanya, kan orang-orang sering dengar banyak aktivitas di dalam gedung. Oh iya, betul. Logikanya gini, di sekitar ini tuh masih banyak aktivitas. Betul. Truk-truk, terus mobil ini, parkir. Ya, mobil parkir. Ini tuh bangunan kosong, dia menggema. Betul. Masuk kan logikanya? Masuk terus. Terus. Tapi pada saat di lantai kedua itu kan kita memang mendengar suara besi itu di dipukul ya? Iya. Tang gitu. Itu suaranya beda sih. Jadi untuk netizen yang ikut boleh kita tanya lagi atau gimana? Tanya lagi yang sampai yang setengah badan dia merasakan tuh makhluk yang setengah badan. Iya, betul. Korin enggak lebay lu anjir, kaget gua. Kesel gua. Mana netizen kita, netizen? Tante netizen Piki. Kita. Deng. Saking lamanya nunggu di belakang kamera, matanya sampai hijau. Swamping deh. Wah, ya Allah. Oh, iya. Swamping. Gimana, Mbak Kiki? Dari hasil penelusuran. Hasil penelusuran kita. Dari hasil keseluruhan dari lantai paling bawah sampai atas. Tadi sempat ngerasain energi ngekit. Oh, itu biasanya getaran cinta. Oh, pada saat tadi yang di pojokan. Oh, di pojokan. Pojokan. Oke, okay. Terus tadinya sih cuman merasakan aja. Fenomena yang waktu pas kita denger, lagi ini. Iya, terus suara atau suara-suara. Hmm. Terus hati. Jadi bukan halusinasi ya. Bukan kaleng-kaleng. Botol berarti. Itu Nika pertama kali gua ketemu sama dia. Oh, betul. Kaleng-kaleng. Ini real. Real. Logik. Oh, gimana sih real? Gua enggak tahu real di logik. Ya pokoknya ya, di logika lu enggak masuk di akal tapi ada logikanya mungkin gitu ya. Iya, makanya namanya indigo logik kan. Indigo logik gimana sih? Bisa. Nyambung. Jadi ada sisi mistisnya, ada sisi logikanya. Okay. Jadi Baki, terima kasih ya. Belum. Sudah, oh belum. Belum. Gua terima kasih dulu. Potong-potong aja lu. Ntar dia ngambek repot. Intinya apa nih kira-kira? Maksudnya ini kan mungkin ciptaan Allah ya. Sama kayak kita manusia, jin pun kan ciptaan Allah. Mungkin hikmah Mbak Kiki setelah hikmahnya ya. Apa nih kira-kira? Ya, intinya ya masing-masing karena memang kita nggak mancing atau nggak ganggu karena hidup kita emang berdampingan sama karena memang itu. Kita saling berdampingan jadi ya nafsi-nafsi aja nafsi-nafsi betul apa sih betul masing-masing oh oke terima kasih Mbak Kiki ya terima kasih Mbak Kiki maskernya jangan lupa dipakai iya. Kan kita nggak pakai masker tapi disuruh orang pakai masker gimana dong? Dia pakai kita oh, iya. Doang berdua. Kan kita udah rapid test. Oh iya udah dong. Aman. Oke sekian penelusuran kali ini, penelusuran Indigo Logic kali ini di daerah Bekasi, gedung terbengkalai yang sudah tidak terpakai lagi. Ya. Nantikan video kita selanjutnya, entah itu penelusuran yang lebih seru lagi atau cerita hororku. Dan satu hal yang pasti, kedepankan logika meskipun mesti selalu ada di sekitar kita. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan like-nya. Lonceng jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum.